Hai Kansai Romiun, pakar-pakar, hari ini kita akan sambung belajar bahasa murut. Oke, kita akan belajar tentang kedudukan. Oke, pertama sekali adalah atas. Atas kita akan panggil rasawat. Oke, rasawat. Kemudian di bawah kita akan panggil raliwi. Oke, raliwi. Seterusnya adalah depan. Depan kita akan panggil mahulu. Oke, mahulu. Kemudian di belakang kita akan panggil talikuran. Oke, talikuran. Alright. Seterusnya kita akan belajar jauh. Jauh kita akan panggil atawoy. Oke, atawoy. Kemudian dekat kita akan panggil amar. Oke, dekat. Amar. Alright, seterusnya adalah luar. Luar kita akan panggil lusar. Oke, lusar. Sekali lagi, lusar. Oke, kemudian tepi ataupun pinggir ataupun dalam bahasa Sabah siring kita akan panggil king. Oke, king. Dan sebelah kita akan panggil sampilang. Oke, sampilang. Dan kanan pula, ini kanan, kita akan panggil pamiris. Oke, pamiris. Dan kiri kita akan panggil kait. Oke, kait. Dan saya rasa setakat itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan teruskan belajar bahasa murut. Paling kurangan.